Karena enggak nyampe. 3-2. Oke. Pantes geram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabatku. Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Amin Hamid Channel, petani muda, petani karet, petani masakin yang suka selfie. Kita selfie di pagi hari ini, menjelang siang hari ini, dengan kita mau mulung karet teman-teman ya. Mudah-mudahan harga karet habis lebaran ini bagus lagi, bisa di atas 9.000 lagi. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, sudah menonton video ini, sudah selalu mendukung channel ini supaya lebih baik, lebih berkembang lagi. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman di rumah semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan dan rezeki kita semuanya. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan, dan yang sedang bersedih semoga segera mendapatkan secarik cahaya kebahagiaan. Bahagia selalu bersama keluarga, lancar urusannya, lancar hajat dan niat baiknya. Langsung saja teman-teman, nggak usah lama-lama, karena saya sudah mengambil 2 ember ini tadi, dan hari ini saya tidak menderes karet ya. Dengan cara mulung seperti ini saya tidak menderes karet supaya ini mudah disusun di karung teman-teman, karena saya lebih suka nyusun ini di karung ya teman-teman ya. Selain tidak perlu latek teman-teman, selain tidak perlu latek dan juga harganya mahal, itu utamanya sih itu ya teman-teman ya. Nih sampai kering seperti ini sudah 1 minggu lebih teman-teman, sampai kering seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan wajah saya tertangkap itu ya kamera ya, nggak tahu tertangkap atau tidak ini. Oke teman-teman, terakhir kan kemarin harganya 87 karena mau lebaran ya teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini sudah naik kembali, normal kembali. Oke, ini sekitar 1 minggu lebih sudah dapat segini, alhamdulillah, sampai bolak-balik karena waktu lebaran kemarin libur kira-kira ada 1 minggu juga sih teman-teman ya. Saat mau menderes karena musim penghujan jadi tidak bisa menderes ini sampai kering seperti ini teman-teman. Ini ya airnya sudah sangat sedikit sekali airnya teman-teman ya. Loh ini kenapa ini kok tidak mau ini teman-teman, nanti nggak bagus. Saya suka yang ini, getah kuning ini berat teman-teman, berat, berbobot dan airnya sedikit. Oke, semangat selalu buat teman-teman dan sahabat petani karet dimanapun Anda berada, yang di Malaysia, yang di Thailand. Bagaimana harga karetnya? Harga sawit saya tanya-tanya kemarin masih tinggi juga di Malaysia ya, harga sawit ya. Ada teman yang kerja di Malaysia, saya tanya harga sawit di sana berapa, katanya menyentuh angka 4.000 rupiah kalau dirupiahkan ya teman-teman. Di Indonesia terakhir tertinggi 3.000 sekian dan sekarang tinggal 1.500 apa 1.000 sekian teman-teman ya. Sebelum lebaran kemarin sampai 800 rupiah kembali karena pabriknya overload. Kebanyakan buah ya teman-teman, terus karena mahal pas buah banyak sudah akhirnya pabriknya mungkin kelelahan ya teman-teman ya. Oke, ini sudah dapat 1 ember, dapat segini teman-teman. Aduh, apa ini, ada semut menggigit. Alhamdulillah, kalau enaknya yang belum mingguan seperti ini ya teman-teman ya, entah rugi atau bati sih ya nggak tahu ini. Memang batinya sih 3 hari mulung ya teman-teman ya, 3 hari mulung, 3 hari mulung itu biasanya lebih dapat uang. Itu
Sebenarnya saya pengen mulung begitu, tapi karena pohonnya ini cuma sekitar 200-an batang, jadi belum mampu untuk setiap mulung itu bisa menghasilkan 30 kilo per 3 hari, belum bisa, teman-teman ya. Kemarin sudah mencoba tapi tidak menyentuh angka 30 juga, dengan kondisi dikotakin kemarin ya. Enggak menyentuh angka 30 itu rasanya malah gimana gitu, padahal kalau mulung seminggu juga belum tentu dapat 60 sih, teman-teman ya. Oke, mungkin lain waktu kalau cuaca sudah menentu kita bisa mulung setiap 2 kali seminggu. Waduh, kayak berpantun nih teman-teman jadinya, biar tidak sepaneng teman-teman. Loh, ini kurang padat teman-teman. Wadidaw, kalau kurang padat ya bawanya ini loh teman-teman, kadang gembur-gembur gitu kalau kurang padat ya. Kalau padat kan set 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 enak gitu dibawa motornya. Oh salah teman-teman, ternyata saya nyusunnya ini harusnya mengeliling dulu. Oke teman-teman, karena sudah habis nih tinggal air saja, saya mulung dulu lanjut. Sudah naik ternyata lumayan berat juga ya, karena lama nggak angkat junjung kali ya. Oke langsung saja yuk kita bawa ke tempat Pak Toki. Sampai basah teman-teman meluk ini. Heeh. Iku HP-mu anu aman, Mbah. Sip. Ora disadap ya, ora gelem lengket. Padahal ki sadapan wingi lho. Tapi ora dicuka.
lagi cocok kanggo aku, serasa nyuka-nyuka. Cuacanya ya cuaca sih bareng lah ini. Ini kurang kan? Iya. Ikan lah. Enggak nyampe. Nah. 3-2 paling banter. Walah ternyata pantesan ra kaya ora kudu munggah. 3-2. Oke. Pantes kira munggah-munggah ngono mau. 5-2 langsung men. Alhamdulillah. Lima dua kilo masukkan. Ini habis lebaran wis muat ya? Turun-turun nak isek teko 10.000 kan ya lumayan. 2 kilo? Salah nyebutin aku dunia 15 ngono ya. Harganya 8.7. Okay. Iya ya. 52.400. 1, 2, 3, 4. Tengah. Oke. 500-nya saya minta ya. Pas aman. 400. Sah ya? Sah. Oke, terima kasih banyak. Aku langsung balik. Oke, pas ini. Siap mandi. Siap mandi. Matur suwun. Oke, saya juga terima kasih banyak. Terus mandi, sholat Jumat. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not. Okay, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah, update harga karet hari ini di bulan Mei menjelang akhir Mei masih 87 ya teman-teman. Jadi ada penurunan katanya Pak Toge begitu. Mudah-mudahan harga berikutnya lebih tinggi lagi, bisa menyentuh angka 9.000 ataupun sampai 10.000, 11.000, 12.000 dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Semoga teman-teman bahagia selalu bersama keluarga, sehat dan lancar selalu rezekinya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.